Halo, selamat bersua kembali dengan kami di Aradia Bonsai, channel yang selalu akan memberikan inspirasi seputar dunia perbonsaian. Sahabat semua yang tetap dalam satu semangat untuk terus berkreasi, saya ucapkan salam satu hobi dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, bagi kalian semua yang baru saja bergabung dengan channel kami atau baru saja menonton video-video saya, jika berkenan memberikan dukungan bagi kami, Anda bisa sambil santai dan tetap fokus menonton juga bisa mengeklik tombol subscribe, like, atau mungkin bisa saling memberikan masukan lewat media papan komentar. Atau jika kalian semua tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya, Anda juga bisa aktifkan notifikasi loncengnya biar Anda tidak ketinggalan. Dan selanjutnya kita mulai. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pohon murbei, bonsai pohon murbei. Pohon satu ini memang agak mempesona ketika kita melihat pohon tersebut mengeluarkan bilur-bilur untaian buahnya seperti buah anggur yang merah lebat memenuhi tiap sudut kosong atau kanopi yang diciptakan. Sedangkan akar dan batang dari pohon murbei ini pun cukup memenuhi kriteria estetis untuk dikreasikan menjadi sebuah bonsai. Namun saya pribadi tidak merekomendasikan pohon ini untuk mereka yang pemula, karena sudah terbukti banyak pemula yang menyerah mengadopsi pohon satu ini sebagai bonsai. Banyak kesulitan-kesulitan yang muncul. Kesulitan ini terutama terletak pada rangkaian daunnya yang jaraknya itu sangat jarang antara daun satu dengan daun yang lainnya. Kita bisa menyaksikan tampilan di video ini. Dari tadi kita melihat begitu jarang sekali daunnya ya. Dan jika kita ingin memperimbun daun-daun daripada mahkota ini pun, kita sangat membutuhkan sulur-sulur kecil dari cabang kecil dan itu akan menutupi ekspos perantingan. Dalam hal ini tentu diperlukan hal khusus untuk menutupi celah-celah tersebut, yakni dengan cara mengekspos buah-buah tersebut dimunculkan selebat mungkin. Caranya yakni dengan memperbanyak pupuk-pupuk kalsium. Sedangkan dari mana kita bisa memperoleh pupuk kalsium itu, mungkin kita bisa mencari di media-media online. Tentu saja banyak mereknya ya, tapi bisa juga dengan Anda mengekstrak sendiri, membuat sendiri rangkaian pupuk kalsium. Tentu saja masalah ini yang tahu ahli botani ya, jadi Anda harus belajar kepada ahli botani. Sementara saya sendiri masih dalam tahap mencoba, uji coba untuk membuat pupuk tersebut, jadi belum mahir ya. Oke, untuk lebih detailnya kita bisa melihat beberapa rangkaian pohon-pohon murbei yang sudah sedemikian rupa hampir jadi ya, hampir finishing untuk dikreasikan menjadi bonsai. Kita lihat bersama-sama lekuk keindahan daripada bonsai pohon murbei ini. Oke, kita lihat.
Oke, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi kalian semua yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Adapun jika ada tutur kata yang salah, kami Aradia Bose mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya sampai di sini dulu, salam satu hobi dan tetap semangat dalam